Saudara, kita ikuti informasi selanjutnya. Ratusan kendaraan bermotor yang mengangkut pemudik terpaksa putar balik saat hendak masuk kota Palembang. Penyekatan yang digelar petugas gabungan yang berada di 5 titik pintu masuk kota Palembang telah memaksa 400 kendaraan pemudik putar balik. Di perbatasan Palembang dengan Kabupaten Ogan Ilir, posko tim penyekatan berada tak jauh dari Terminal Karya Jaya. Petugas yang terdiri dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan tim dari Dinas Kesehatan memeriksa kendaraan yang melintas. Penyekatan ada 5 titik di kota Palembang, maka kami lihat sendiri dan menyaksikan bahwa ini sudah berlangsung. Mulai dari tadi pagi cukup ramai, bahkan berkisaran di angka 400-an lebih, kita suruh putar balik karena tidak memiliki dokumen yang lengkap. Padahal sudah jelas ada instruksi dari Presiden, dari Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri terkait lainnya bahwa Palembang dikategorikan sebagai zona merah. Seorang pengemudi asal Kayu Agung mengatakan bahwa adanya penyekatan itu sudah baik untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Pengemudi yang akan menjemput orang tuanya di Palembang itu terpaksa putar balik karena tidak membawa kelengkapan surat-surat yang diminta petugas. Ya, sangat bagus kalau mah itu deh. Kami juga nak putar balik kan. Oh, ada Bapak masuk kan? Bapak dari luar kota Palembang. Ya. Dari mana, Pak? Iya. Dari mana, Bapak? Kayu Agung. Kayu Agung. Rencana mau ke Palembang ngapain, Pak? Ke pelaju nyemput wong tuwo. Mau dibawa ke Kayu Agung. Iya. Selain di kawasan Karya Jaya, petugas juga memfokuskan penyekatan di Terminal Alang-Alang Lebar kilometer 12. Romiko Teferi Sumsel melaporkan.